Warga Desa Jatisari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memiliki cara tersendiri untuk memeriahkan HUT RI ke-76. Mereka memanfaatkan sungai dengan mengadakan lomba balap perahu di Sungai Ciberem. Sungai dijadikan ajang balap perahu juga bertujuan untuk memperkenalkan Desa Jatisari, Kecamatan Kedungreja. Kegiatan ini tak lepas dari dukungan Camat Kedungreja dan sekaligus sebagai camat termuda se-Kabupaten Cilacap. Ketua Komunitas Pecinta Sungai Baskoro meminta warga untuk merawat sungai dan mengantisipasi terjadinya banjir tahunan. Salah satu caranya dengan menanam pohon di pinggir tanggul untuk mengantisipasi abrasi bila hujan turun. Kedepannya adalah bahwasannya kami di sini pecinta sungai sebenarnya. Yang mana kami mencintai sungai yang berada di Desa Jatisari, di Sungai Ciberem ini, yang mana pada kesempatan sore hari ini dan selanjutnya harapan kami di sini bahwasannya tanggul yang sudah kami lihat dari sini, dari proyek dan BWS yang sudah dibenarkan, alhamdulillah di sini sudah tampak bagus dan indah, dan kami di sini untuk merawat serta menjaga keutuhan tanggul itu untuk kita manfaatkan dan lain sebagainya agar bisa dimanfaatkan untuk